Dan cukup. DPD LDII memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023 dengan beberapa rangkaian kegiatan di Kabupaten Ngawi dan Perkebunan Teh Jamus. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau KLHK mengapresiasi inisiatif LDII saat pembukaan di kantor DPD LDII Ngawi pada 18 Februari 2023. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa atau P3EJ Kementerian KLHK Abdul Muin dalam pembukaan mengapresiasi modal sosial yang dimiliki LDII membantu pemerintah mengelola sampah. Pemerintah memiliki target 70% sampah tertangani dan 30% berkurang dengan pencapaian zero waste sampai tahun 2025. Jadi LDII kan punya komunitas ya, punya warga ya, punya warga binaan dan lain sebagainya. Dan sangat dekat kepada tingkat tapak bawah. Jadi pemerintah punya keterbatasan untuk sampai ke bawah. Jadi harus menggunakan segala sumber daya yang ada, termasuk saya kira lembaga organisasi keorganisasian, dalam hal ini LDII, untuk bisa menyampaikan program-program pengurangan sampah di tingkat masyarakat. Tadi ada program seperti bank sampah dari masjid itu, kemudian ada sampah jadi jariah, ini kan sangat luar biasa saya kira. Soal penguraian sampah, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ngawi, Faruk Nur Komar, yang juga membuka acara mengakui, pemerintah Kabupaten Ngawi fokus terhadap masalah sampah. Kegiatan ini menjadi pembuka untuk mengkolaborasikan program pemerintah. Jadi dengan adanya program dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah ini, insya Allah ke depan nanti pemerintah Kabupaten Ngawi akan lebih eksis lagi menggerakkan semua elemen, stakeholder yang ada. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kabupaten Ngawi, Yadi, mengatakan, LDII sudah melakukan pengelolaan sampah berbasis masjid dan sampah jadi jariah. Keterlibatan wanita LDII Kabupaten Ngawi dalam cara ini juga mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga. Ini wanita-wanita LDII kita gerakkan, kita libatkan karena asal mulanya sampah memang dari bibi yang di dapurnya masing-masing. Sehingga kalau wanita LDII semua bisa bergerak, saya yakin LDII akan bisa mengatasi sampah yang minimal di lingkungan LDII sendiri. LDII memperingati HPSN 2023 dengan agenda pelatihan pengolahan sampah dan barang bekas menjadi barang bermanfaat. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan pembuatan batik ekoprint dan penanaman pohon di Arboretum LDII di Kebun Teh Jamus.